kita merilis hasil pengungkapan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dari Satreskrim berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan masih ada DPO yang masih kita cari juga. Yang bersangkutan melakukan kejahatannya sebanyak 150 tempat kejadian perkara yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. 85-an itu melakukan kejahatan dengan sasaran rumah kosong, kemudian sekitar 65 TKP itu dengan sasaran minimarket Lawson. Jadi mereka dengan modus operandi mencongkel pintu, kemudian masuk dan mengambil barang-barang. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.